3, 2, 1. Guys, welcome to Steven Vlog. Jadi di video kali ini aku bakal review Tabas Squishy. Lihat nih guys, Steven udah beli banyak banget. Ini totalnya kayak 500.000 untuk Tabas Squishy. Soalnya tuh kemarin aku lihat di FYP aku tuh muncul Tabas Squishy kayak lucu-lucu banget kan. Langsung aja kita review. Sebagai aku beli banyak banget, kayak totalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tabas Squishy. Ini kata gue sih dikit lagi kayak orang jualan sih. Jadi Tabas Squishy itu kayak semacam squishy tapi versi lebih kenyalnya dan bukan yang kayak bisa dipencet-pencet terus dia balik lagi ke bentuk aslinya. Tapi dia tuh kayak yang buat dibenyek-benyek gitu loh, agak mirip sama slime sih sebenarnya. Yang pertama, ini ada Tabas Squishy yang kayak bentuknya tuh semacam kayak strawberry kayak gitu. Nih, kayak bisa dipencet-pencet gitu loh guys. Terus size-nya lumayan gede loh, aku kira tuh bakal kecil. Terus dia juga ada kayak ornamen gemasnya gitu. Apa kita buka aja kali ya nanti? Ya dan nanti di akhir video bakal kita coba buka. Benar-benar, ini kalau dibuka dia bakal rusak nggak ya? Soalnya kayak ada tekstur minyak-minyaknya gitu pas dipegang. Yang kedua, ini ada Tabas Squishy, isinya tuh langsung 4. Dia kayak pakaian Yupi yang gummy bear gitu loh konsepnya. Jujur gue pengen banget buka yang ini sih, karena ini lucu banget tuh. Guys, kelihatan nggak sih? Nih. Guys, aku tuh pengen buka tapi aku ngeri lengket. Jadi kita bakal coba buka Tabas Squishy yang ini. Lengket nggak ya? Semoga nggak lengket. Wanginya kayak apa ya? Kayak lem. Nih guys, kita coba ambil. Lucu banget sumpah. Dan ternyata dia nggak selengket itu. Kayaknya boleh dibuka deh. Kita coba yang ini. Lengketin. Kita coba yang si ungu ini. Dia elastis banget lagi. Coba kita tempel kira-kira dia bisa lepas apa enggak. Nih. Aduh, tangan gue sampai gemetaran. Oke, berarti kita bakal coba buka Tabas Squishy yang selanjutnya. Yang ketiga, ini ada Tabas Squishy yang bentuknya tuh kayak apa nih namanya? Waffle. Terus dia di dalamnya juga ada kayak bulu-bulu mungilnya gitu. Nggak tahu nih bulu siapa ya. Tapi warnanya lucu banget. Dan yang kali ini dia nggak terlalu empuk sih, agak keras dikit. Mungkin karena banyak ornamennya kali ya. Namanya Pinch Family. Wih, lucu banget. Yang keempat, ini ada Tabas Squishy. Dia nih kayak semacam jejak kaki anjing, tapi anjingnya yang kayak anjing menjelma jadi sapi. Makanya bentuknya kayak gini. Terus di belakangnya juga ada ornamennya, lucu banget. Yang ini lebih empuk dibanding squishy-squishy yang sebelumnya. Tapi jujur ya, gue nggak tahu sih. Tabas Squishy itu menariknya di bagian mananya? Kalau Squishy kan kayak dia dipencet bisa balik lagi kan. Kalau Tabas Squishy itu kayak cuma dipencet-pencet gini doang. Tapi emang lucu sih. Next, ini ada Tabas Squishy yang bentuknya tuh kayak babi. Jujur ini babinya keras banget guys, kayak abis dimasak beneran. Tapi dia tuh ada bulu-bulunya. Nah, kayaknya yang ada bulu-bulunya ini tuh nggak terlalu lengket deh. Soalnya yang aku lihat di TikTok yang ada bulu-bulunya tuh kayak enak banget buat dipegang. Terus si babi ini juga kayak banyak ornamennya. Anyway, ini harganya kalau nggak salah sekitar kayak 40 ribuan. Pokoknya semakin gede tuh semakin mahal, tapi yang semakin kecil tuh semakin murah nih kayak yang ini. Ini babinya, kita kasih nama siapa ya? Joko aja deh. Next, ini ada donat Hello Kitty. Lihat guys, ini donatnya kecil, mungil, lucu, kawaii. Dan dia tuh kayak banyak banget ornamennya tuh. Lihat, ada kayak kerambel-kerambelan, terus ada kayak apa sih ini, pom-pom gitu, pom-pom kecil mungil kawaii. Ini kayaknya enak deh kalau dimakan. Namanya apa nih? Namanya Enjoy Food. Next, ini ada donat hijau. Ini kita sebut aja donat lebaran. Soalnya warnanya hijau kayak lagi lebaran nih donatnya. Ini dia kayak ada potongan Oreo kecilnya gitu di sini. Terus bentuknya lucu banget. Kayak kue putu, tau gak sih? Belakangnya kayak gini. Terus depannya kayak gini, ada meses-mesesnya. Kalau yang donat ini jujur agak keras sih guys. Aku nggak terlalu suka yang donat ini karena keras banget. Lanjut, kita bakal coba yang... Oh, lucu banget! Ini apa ini? Sobek guys. Gila kok sobek yang ini? Apa ini pertanda untuk saya harus membuka? Iya. Lihat nih guys, ini lucu banget. Yang ini tuh dia kayak... Tuh kayak beruang lucu gitu. Dia banyak pom-pomnya. Terus dia ada kayak... Apa sih ini kayak parutan kelapanya gitu? Jadilah kita coba buka aja mumpung dia udah kebuka. Semoga nggak lengket. Guys, sumpah ini kayak mochi, gue nggak bohong.
Gila lucu banget. Tapi dia agak kayak beli minyak gitu di tangan tuh. Tanganku jadi kayak abis marut kelapa. Tapi dia lucu banget. Terus ininya dia kayak gak bisa lepas gitu loh guys, si bintang-bintangnya tuh. Kayak udah ditempel. Lepas. Guys, kalian harus tahu di dalam sini ada kayak gininya. Ini kayak terlalu indah untuk dibuka gak sih sebenarnya tabas squishy-nya? Menyala bambu. Lucu banget guys, so far sih aku lumayan suka sih sama yang ini kayak paling aku suka. Oh. Tapi kita masih punya tabas squishy lainnya, jadi coba kita lihat ya. Kita rapiin dulu. Gila guys, ini berantakan banget sampai masukinnya tuh susah. Kayaknya tabas squishy emang gak boleh dibuka gak sih? Susah banget. Next, di sini ada kayak paw anjing juga, yang kayak jejak kaki anjing, tapi dia ada sayapnya di belakangnya. Lucu banget, dan gitu sayapnya tuh bentuknya bukan yang kayak tabas squishy, tapi sayapnya tuh kayak sayap pom-pom gitu loh, nih. Jadi aku penasaran banget yang ini teksturnya kayak apa. Kita buka. Sumpah nih kalau udah gue buka nanti taruh di mana? Mama. Yang ini bener-bener dia kayak, apa sih namanya? Kayak jatuh semua. Yang ini dia bener-bener kayak puding gitu warnanya. Terus kayak empuk banget. Ini seempuk yang, apa? Seempuk yang kambing tadi loh. Yang kayak kambing ada bulan-bulannya, apa sih namanya? Nih, tapi dia lebih lengket. Karena dia nggak ada, ini kan, nggak ada kayak si bubuk kelapanya gitu. Nggak tahu deh itu bubuk kelapa atau apa. Bahkan kalau aku lihat di video-video TikTok itu tabas squishy itu banyak yang kayak gini terus dicampurin ke dalam tepung. Fix guys, ini kayaknya kalau dikasih tepung, dia jadi nggak selengket ini nggak sih? Apa kita harus coba? Nah ini sayapnya, sayapnya lumayan lucu sih. Terakhir ini ada kucing tanpa wajah, tapi dia kayak ada bulunya. Oh my god. Ini sejauh ini yang paling enak dan dia paling mahal, fun fact. Dia kayak ada hiasan kucing-kucing kecilnya di dalam. Yang kucing ini empuk banget dan dia tuh nggak keras. Sejauh ini sih menurut aku yang paling keras yang babi tadi sih. Dia bener-bener keras banget, woy, kayak babi panggang. Ini bocor ya? Bocor dia. Aduh, bocor. Nih guys, kalau squishy dipencet kan dia kayak balik lagi. Kalau tabas squishy dipencet, itu kayak baliknya cepet banget. Jadi kayak ini mainan untuk mengurangi emosi orang deh. Jadi kalau kita emosi kayak, kita bisa pencet ini kayak gitu. Oke guys, sejauh ini tabas squishy yang paling aku suka sih yang ini. Dan yang paling aku gak suka itu yang babi ini. Dia kayak keras banget babinya. Tapi lucu, soalnya kayak di hidung babinya ada upilnya nih. Tuh. Nah, karena aku tuh penasaran banget sama tabas squishy yang dimasukin tepung kayak di TikTok-TikTok gitu. Kita bakal eksperimen taruh tabas squishy ke dalam tepung. Ini yang pertama nih. Masuk gak ya, masuk gak ya, masuk gak ya. Guys, ini kayak mochi. Guys, sumpah. Beneran kan kalau tabas squishy dikasih tepung tuh jadi lebih enak buat dimainin. Tuh. Dia bener-bener gak lengket dan enak banget buat dimainin. Tuh. Next, kita bakal coba taruh tabas squishy biru ini ke dalam tepung. Kira-kira hasilnya bakal sama kayak yang kuning tadi atau bakal beda. Guys, lucu banget kayak mochi. Lebih enak gini tau, kenapa sih orang yang nyiptain tabas squishy gak langsung dikasih tepung aja? Kan lebih lucu, lebih gemoy gitu ya. Tuh guys, enak banget dimaininnya. Sumpah kalau yang ini sih, gue bisa bilang ini lebih enak dari squishy kalau dia gak lengket. Tapi ya itu, tepungnya kemana-mana. Jadi dikira kita kayak habis main tepung, padahal main squishy. Wih, lucu banget. Nih. Duh, dia gak suka disentuh-sentuh nih, dia kabur. Oke, berarti eksperimen kita campurin tabas squishy ke dalam tepungnya berhasil. Sekarang kita bakal coba gunting isi tabas squishy-nya. Kira-kira isinya apa ya? Guys, ini beneran aku gunting, guys. 3, 2, enggak jadi. 3, 2, sa... Bentar. Oke, kita gunting. 3, 2, sa... Dosa nggak sih gue gunting dia? Yaudah, kita lanjutin. Guys. Dalamnya bener-bener kayak puding puyuh. Tuh, dia bener-bener kayak puding puyuh, woy. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu dia bisa balik lagi. Coba ya.
kan bisa balik lagi, apa gue bilang. Dia tuh bener-bener selengket itu. Eh, gak balik juga sih, maksudnya kayak agak nempel lah. Ajaib boy si tabel squishy ini. Gila. Mana ada squishy udah digunting masih bisa balik nih. Tabel squishy doang. Serem juga dia kayak kadal. Nih guys, kalau udah kena tepung, tuh dia gak akan nempel. Jadi emang tabel squishy ini tipe yang kayak teksturnya lengket-lengket gitu loh. Tapi enak sih buat dimainin. Oke guys, gitu dulu review tabel squishy aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga kita semua udah gak penasaran sama tabel squishy yang lagi viral. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini dan jangan lupa komen next enaknya kita mau review apa lagi. See you on next video guys, bye-bye!